Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Rusdiah Mawang dan kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial cara melakukan usulan yang KBMN tahun anggaran 2026 disimak versi 2 versi latihan. Di sini kawan-kawan, kami masih menggunakan siman versi latihan. Kenapa? Yang pertama, karena untuk siman real atau pengeduksi kami sementara belum disetujui pengolnya oleh Eselon 1 kementerian kami. Yang kedua, di sini dengan versi latihan lebih memudahkan kita untuk menghapus ataupun mengotak-atik jika terjadi kesalahan saat kita menjalankan atau menggunakan siman P2 ini. Sebelum kami sampaikan tutorialnya, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Satu, ini merupakan siman versi latihan. Semoga nantinya tidak jauh berbeda dengan siman real ataupun pengeduksinya. Yang kedua, untuk petunjuk panduan manual LKBMN secara umum bisa kawan-kawan download di bawah deskripsi video ini. Kami cantumkan linknya melalui Google Drive kami. Yang ketiga, ini yang sangat penting, jangan lupa selalu berkoordinasi dengan KPKNL setempatnya ataupun koordinator BMN wilayahnya masing-masing. Kita coba langsung saja, kita praktikkan, kita menuju ke siman latihan. Silakan diakses nanti, baik siman produksi ataupun siman pelatihannya. Di sini kami akses siman pelatihan. Untuk siman pelatihan, biasanya role-nya bisa sekaligus. Di sini ada 3 row sekaligus karena siman pelatihan. Untuk melakukan penitilan atau aksi usulan MKBMN, kita masuk pertama kali ke row analisis satker. Kita aktifkan saja di sini row analisis satkernya. Langkah pertama, jangan lupa terlebih dahulu kita melakukan update atau pemutakhiran pada pengupil unit kerja. Caranya, silakan nanti di bagian ujung ada gambar perang. Silakan diklik tanda panahnya ini, panah ke bawah ada pengupil unit kerja. Di sini silakan dilengkapi terutama di bagian unit kerja terlebih dahulu. Caranya tinggal diedit saja di bagian ujung ada menu editnya. Silakan disesuaikan di sini yang mana bisa diisi. Silakan disesuaikan ini untuk nama unit kerja, silakan dilihat apakah sudah tepat. Nanti provinsi negaranya silakan dicari di sini sampai dengan seterusnya. Dan juga ada nama penanggung jawab beserta NIP-nya, jangan lupa diisi di sini NIP-nya. Ini kami nolkan saja karena contoh atau pelatihan. Status jabatan sini penanggung jawabnya definitif atau PLT atau PLH, silakan disesuaikan saja nanti. Terakhir, jangan lupa juga diupload logo jika ada logonya. Setelah itu tinggal disimpan. Berikutnya kita berpindah ke komposisi pegawai. Silakan ditambah. Kami menggunakan tambah saja di sini, kita tambah. Di sini tahun anggarannya tahun anggaran berjalan. Ini kan tahun 2024 walaupun usulan LKBMN-nya untuk tahun 2026. Jadi untuk komposisi pegawai tahun berjalan, tahun saat melakukan usulan. Tahun 2024. Silakan diisi di sini pegawai atau komposisi pegawainya. Biasanya untuk madrasah eselon 5 ada kepala tata usaha biasanya. Pelaksana silakan disesuaikan, misal berapa jumlahnya? 4. Yang lainnya untuk madrasah kamirasa untuk eselon 4 ke atas dan seterusnya tidak ada. Paling di bagian fungsional bulan 4 ini diisi
berapa jumlahnya. Fungsional ke bawah, silakan diisi. Jumlah pengunjung, ini jika kantornya merupakan tipe kantornya di sini, jenis kantornya mohon maaf, pelayanan atau non pelayanan silakan disesuaikan. Kami contohkan misal di sini non pelayanan, tipe kantornya silakan disesuaikan nanti. Paling rendah di sini kantor pejabat tingkat eselon 4. Silakan dipilih saja jika tidak ada pilihan yang lain. Kita pilih yang E2 ini. Jumlah pengunjung, jika pelayanan silakan dimasukkan, jika bukan pelayanan tidak perlu diisi. Kita simpan. Oke. Kita coba masuk ke pengepel satuan kerja, apakah bisa diedit? Di sini tidak ada menu editnya, merupakan hasil dan isian di awal tadi. Setelah kita mengisi pengepel unit kerja ini, langkah berikutnya kita masuk ke bagian menu perencanaan RK BMN Satker. Pastikan kawan-kawan atau Bapak Ibu tombol tambahnya telah aktif. Jika belum aktif, kemungkinan jaringannya gagal dalam memuat sistemnya, atau bisa juga nanti WIP-nya atau sistemnya lambat. Coba di-replace saja atau dimuat ulang. Kita lanjutkan, jika sudah aktif tinggal klik tombol tambah untuk menambahkan. Klik tambah, tahun anggarannya dipilih tahun usulan RKBMN tahun 2026. Tinggal klik tombol tambah lagi. Oke, ini sudah berhasil ditambah. Untuk menu-menunya di sini ada beberapa menu. Yang pertama RP3 BMN. RP3 BMN ini terkait masalah rencana pemanfaatan, pemindah tanganan, dan penghapusan. Jika nanti di tempat Satker atau Bapak Ibu memang tidak ada rencana untuk RP3 BMN ini untuk tahun 2026, bisa dikosongkan. Jika ada, nanti silakan klik tambah di sini. Untuk madrasah biasanya jarang ada RP3 BMN, namun nanti tidak menutup kemungkinan ada, misal masalah penghapusan. Sementara kami lewati saja terlebih dahulu, kami nanti fokus ke bagian kepemeliharaan dan pengadaan saja. Begitu juga dengan penggunaan, biasanya di madrasah jarang ada, namun tadi tidak menutup kemungkinan nantinya ada untuk usulan itu. Kita lanjut saja terlebih dahulu ke bagian yang sering ada di madrasah rutin, biasanya tiap tahun, pemeliharaan. Kita masuk ke bagian pemeliharaan. Cara menambahkannya, tinggal klik tombol tambah. Di sini status BMN silakan dipilih. Biasanya yang paling banyak BMN digunakan sendiri. Kita klik tambah. Oke, di sini sudah muncul asetnya. Untuk aset di sini, ada keterangan warna-warnanya. Kita ke bawah terlebih dahulu. Ini aset warna jingga, keterangannya aset tidak valid. Aset warna sedikit kuning, asit dengan catatan. Untuk melihat, silakan ditarik ini kursornya ke bagian ujung. Jika dalam Satker Bapak Ibu ada menemukan warna merah atau warna jingga atau kuning seperti ini kebetulan warnanya jingga. Lihat catatannya apa yang perlu dilengkapi. Biasanya paling sering foto SBSK dan juga tanah belum memiliki bangunan jika terkait dengan tanah. Begitu juga dengan bangunan yang belum ditambahkan lantai atau dasar bangunannya, seperti itu biasanya. Silakan nanti dicek sendiri di sini jika menemukan seperti ini. Untuk cara melengkapinya, caranya bisa nanti langsung ke master aset kembali atau tinggal klik di sini.
Kami coba contohkan melengkapi satu terlebih dahulu. Kita filter yang bangunan terlebih dahulu. Kami contohkan untuk melengkapi bangunan. Karena tanah dan bangunan ini saling keterkaitan, jadi kami lengkapi bangunan terlebih dahulu. Kami contohkan satu, kita terapkan filternya. Misal di sini yang belum bangunan yang ini, knob 2. Sini SBSK belum, foto belum. Kita klik di sini langsung, atau nanti kawan-kawan atau Bapak Ibu kembali ke menu Master Asset. Kami contohkan langsung di sini saja, kita klik untuk melengkapi. Ini sudah menuju ke Master Asset sebenarnya, sama saja tujuannya. Foto, silakan dilihat menunya, menu foto, kita klik tambah. Kita cari fotonya. Untuk formatnya biasanya JPG, PNG, dan lain-lain. Silahkan dilihat nanti formatnya. Kami sering menggunakan PNG untuk format fotonya. Mohon maaf, ini fotonya kami sembarang saja. Kami ambil foto tanah karena cuma latihan. Ditunggu melakukan upload. Ini sudah berhasil masuk fotonya. Sekali lagi mohon maaf, ini fotonya foto tanah, sebenarnya foto bangunan. SBSK, coba kita lihat. Ini juga perlu. Di sini input lantai dan ruangan. Jadi syaratnya untuk menghitung SBSK harus menginput lantai dan ruangan. Lantai dan ruangan menunya di bagian lantai dan ruangan. Kita input terlebih dahulu. Kita klik tambah. Ini untuk lantai sebenarnya sudah ada. Kami coba hapus terlebih dahulu. Kita tambahkan ulang lantainya. Tambah lantai. Nomor 1. Luasnya silakan disesuaikan, asal jangan melebihi luas bangunan yang ada. Saya kami contohkan 200 luasnya. Keterangan sini lantai bawah atau lantai dasar. Kami pilih lantai dasar. Kita save. Silakan nanti disesuaikan untuk lantai ini, kawan-kawan atau Bapak Ibu pilihannya. Biasa lantai dasar atau ini basement. Kita save. Oke, kita tambah ruangnya. Kode ruang kami sumbangkan saja, misal 02, nama ruangan, ruang TO, tipe ruang di sini kita coba klik ruang kerja, luas ruang 200, keterangan ruang kepala tata usaha, ruang tata usaha, nama penanggung jawab silakan diisi di sini, siapa namanya, NIP-nya silakan dimasukkan, jabatannya silakan diisi, foto ruang silakan nanti dicari fotonya, coba kita save terlebih dahulu. Oke, nanti dilengkapi untuk foto ruangnya. Ini sembarang saja supaya cepat kami contohkan. Jika ingin menghapus, klik hapus. Coba kita kembali ke menu SBSK, apakah sudah bisa dihitung. Tadi tambah datanya, kita tambah. Silakan nanti diisi di sini untuk orang-orangnya atau komposisi pegawainya di sini. Misal di sini isun 5, 1, ini 3. Misal saja, jika pelayanan publik silakan dicentang di sini, pelayanan publik. Ini untuk ruang pelayanan silakan disesuaikan. Jika memang ruang pelayanan, kita save saja ini, kami contohkan save. Nanti jika tidak bertingkat biasanya lantai biasa saja. Silakan nanti disesuaikan kawan-kawan atau Bapak Ibu dengan kondisi bangunan masing-masing. Mungkin sudah bisa dihitung. Ini sudah selesai, kami rasa cukup itu untuk melengkapi keperluan usulan NKBMN-nya supaya bisa ditambahkan. Coba kita kembali ke bagian NKBMN tadi, NKBMN Satker. Oke, cara kembalinya jika tadi melengkapi di Master Asset tinggal diklik di bagian nomor tiketnya ini untuk membuka kembali. Klik nomor tiketnya. Kita pilih tadi pemeliharaan.
Kita coba tambah BMN digunakan sendiri. Kita cek tadi apakah sudah hijau untuk aset bangunan tadi. Kita filter. Oke, ini sudah bisa ditambahkan, sudah hijau. Kami contohkan satu lagi untuk tanah. Jika belum lengkap, ini kami contohkan tanah knob 2. Sama seperti tadi, tinggal diklik saja untuk melengkapi kekurangannya. Foto sedang dicek, sama seperti tadi. Jika belum ada, tambah. Coba kita tambah lagi fotonya untuk tanah. Kita save. Ditunggu lagi melakukan upload untuk foto. Sudah berhasil foto tanah. Biasanya SBSK juga perlu. Kita coba tambah apakah sudah bisa SBSK-nya. Kita masuk ke bagian bangunan terlebih dahulu sebelum kita menambahkan SBSK. Apa kita tambahkan bangunannya terlebih dahulu. Silakan dipilih bangunannya, bangunan milik siapa? Kami contohkan di sini milik Satker sendiri. Oke, di sini syaratnya bangunannya yang bisa ditambahkan harus sudah ada luas dasar bangunannya yang kita tambahkan lantainya tadi. Jika luas dasar bangunannya kosong, di sini tidak bisa ditambahkan bangunannya ke bagian tanah ini. Kami contohkan yang luas dasar bangunannya kosong di sini. Apakah bisa ditambahkan? Biasanya tidak bisa, ini ada keterangan. Luas dasar bangunan wajib diisi. Jadi tadi harus diisi terlebih dahulu lantainya. Ini yang ada luas dasar bangunannya yang knob 1 tadi yang sudah kita isi di awal 200. Kita coba shift apakah bisa. Ini masuk bangunannya. Bisa akan ditambahkan bangunan yang berada di atas tanah ini apa saja jika lebih dari satu. Kita kembali tadi ke SBSK terlebih dahulu untuk menambah SBSK tanahnya. Oke. Nomor perda silakan diisi. Nomor perda ini kami sembarang saja, tanggalnya berapa terkait dengan koefisien dasar bangunan KDB. Kami sembarang ini tanggalnya, nilai KDB-nya silakan dimasukkan berapa, misalnya berapa persen. Kami sembarang saja. Silakan nanti dilihat aturan Pemdanya. Kita coba shift. Oke. Sudah berhasil. Sementara cukup untuk usulan RKBMN. Tadi foto sudah, SBSK sudah, dan juga tadi bangunannya sudah ditambahkan. Kita kembali lagi ke bagian RKBMN Satker. Apakah sudah hijau? Bisa ditambahkan. Ini jika asetnya tadi berwarna jingga atau ada catatan kurang lengkap, karena tidak bisa diusulkan jika kurang lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu asetnya. Kita coba tambah kembali. Oke, ini sudah hijau, ini dan ini sudah bisa dicentang. Kami contohkan, kami centang ini tanah untuk bangunan tadi. Coba kita cek, kita masukkan terlebih dahulu untuk ini, untuk tanah tanah ini terlebih dahulu. Kita ke bawah. Jadi tambah di sini. Di sini ada juga menunya, jika tahun lalu sudah ada, tinggal tambah data tahun lalu. Jika tahun lalu sudah pernah mengerjakan, tinggal tambah di sini. Kami contohkan tambah yang ada terlebih dahulu, yang kami centang. Sudah masuk, kita coba tambah ulang. Kita tambah lagi. Di sini menambahnya ya dicentang satu-satu asetnya. Coba kita cek tambah data tahun lalu apakah ada. Masih proses, kayaknya ini lambat. Kami coba batalkan saja kawan-kawan. Nanti silakan dicoba jika ada tahun lalu sudah pernah melakukan usulannya. Ya, maaf, kami coba batalkan. Kita lanjut saja, kita tambah yang lainnya, yang bangunan tadi. Kita coba tambah, kita terapkan aset bangunan. Ini bangunan tadi, coba kita masukkan. Syaratnya tadi
harus dilengkapi terlebih dahulu jika ada keterangan. Oke, untuk pendetilan kawan-kawan di sini didetailkan satu-satu. Klik di bagian kode barang dan knobnya ini satu-satu untuk mendetailkan. Oke, kita coba detailkan usulan pemeliharaannya. Di sini usulan pemeliharaan sudah terlihat. Untuk daftar hasil pemeliharaan ini kami kurang begitu tahu teman-teman. Apa maksudnya? Di sini jelas usulan pemeliharaannya sudah terisi 876. Ini kami simpan saja. Silakan Anda tanyakan terkait daftar hasil pemeliharaan. Kami simpan saja ini. Yang penting usulan pemeliharaannya sudah masuk nilainya. Kita detailkan lagi. Ini usulan pemeliharaannya di sini. Ini bisa dirubah sebenarnya, disesuaikan asal sesuai dengan luas yang ada di sini. Ini luas realnya yang dihitung. Kita simpan saja. Seterusnya kita detailkan seperti itu. Kita simpan. Untuk daftar hasil pemeliharaan ini sekali lagi kami kurang tahu isinya, silakan ditanyakan dengan KPKNL apa itu isinya. Ini kita simpan saja. Oke, sudah selesai kiranya, sudah didetailkan semua untuk pemeliharaan. Kita lanjut ke bagian pengadaan. Kita klik tambah. Sama caranya, tinggal ditambah. Di sini silakan disesuaikan mau pengadaan apa. Kami contohkan di sini pengadaan tanah dan bangunan pendidikan. Kita klik tambah. Silakan diisi tujuannya apa, tambah unit baru, skemanya di sini pembelian atau apa, programnya silakan diisi. Ini kami sembarang saja supaya cepat. Silakan disesuaikan nanti programnya dengan kementerian masing-masing. Kodenya sini silakan disesuaikan tuan-tuan atau bapak ibu. Kode uraiannya ini kami supaya cepat saja ini. Kami cepat saja ini bangunan pendidikan dasar misal saja. Pengayannya ya disesuaikan saja. Lokasinya silakan dipilih nanti. Kami contohkan sembarang saja Aceh. Luas usulan misal 100. Keterangan silakan nanti diisi. Keterangannya apa? Atau dikosongkan. Coba kita coba klik lagi. Apakah ada yang kurang isiannya? Masih belum. Masih belum lengkap. SBSK-nya. Coba kita cek, ini SBSK exiting, workshop tujuan. Oke, sudah lengkap, kawan-kawan ini melakukan generate saja. Sini kayaknya sudah lengkap juga, tinggal simpan saja kayaknya ini. Simpan saja. Nanti silakan jika kurang lengkap, diklik lagi di sini. Jika gagal waktu melakukan usulan ke koordinator atau meneruskan ke koordinatornya. Silakan dilihat lagi di bagian di sininya. Kita tutup saja ini. Langkah berikutnya jika sudah selesai ditambahkan semua, tinggal di bagian di sini dicetak. Sesuai menunya, ini ada cetakannya, kami cetak. Pilih jenis cetakan, silakan disesuaikan di sini. Pemeliharaan, pengadaan, pemeliharaan detail, kami contohkan yang pemeliharaan ini saja. Atau pemeliharaan detail. Intinya setelah dicetak, kawan-kawan seperti biasa dokumennya tinggal aksi cetak. Ini jika sudah muncul, downloadnya silakan diunduh atau di download. Silakan cetak secara keseluruhan di sini. Kayaknya tidak ada menu centangnya, satu-satu lagi mencetaknya. Nanti mudah-mudahan ada menu sekaligus untuk melakukan centang aksinya sini. Ini diunduh saja, kami contohkan. Ini kami tutup saja kawan-kawan supaya cepat. Begitu juga tadi dengan pengadaan, tinggal cetak saja pengadaannya. Pilih jenisnya pengadaan. Sama seperti tadi, silakan dicetak kawan-kawan atau bapak ibu. Satu-satu ini mencetaknya di bagian aksi. Langkah terakhir, bisa melakukan upload data ini untuk
mengupload data. Seperti biasa, klik tambah. Biasanya untuk jenis dokumennya tergantung nanti wilayah masing-masing atau kementerian masing-masing apa syaratnya sesuai dengan pengaturan yang ada, pengaturan yang berlaku terkait usulan RKBMN. Biasanya surat pengantar, cetakan dokumennya, ada surat pertanggungjawaban mutlak biasanya pakai materai, itu biasanya kantor-kantor Bapak Ibu, dan juga dokumen pendukung lainnya terkait dengan usulan RKBMN-nya, baik itu pengadaan dan lain sebagainya. Silakan nanti upload di sini, diberi nama dokumennya satu-satu, kayaknya mau upload atau bisa nanti digabungkan. Silakan ditanyakan masing-masing kepada koordinator wilayahnya bagaimana teknis dari dokumen atau filenya di sini. Tinggal disimpan, kawan-kawan. Di sini kami tidak contohkan upload karena cuma latihan. Oke, jika sudah selesai, coba nanti klik verifikasi koordinator usulan Satker untuk meneruskan ke koordinator usulan Satker masing-masing. Tinggal diklik. Oke. Biasanya nanti jika gagal akan ada informasi apa kesalahannya. Biasanya ada yang kurang dalam pendetilan tiap menu-menunya ini. Ini kami coba terlebih dahulu melakukan kirim. Bagaimana hasilnya, apakah gagal? Masih menunggu proses. Kita lanjutkan, kawan-kawan atau Bapak Ibu. Cek statusnya di sini. Ini sudah verifikasi koordinator usulan Satker. Artinya bisa dilanjutkan untuk melakukan verifikasi koordinator usulan Satker. Akhirnya tadi sudah benar, tidak ada yang kurang isiannya. Untuk ke menu awal di bagian sini RKBMN, ke menu awal untuk melihat tiketnya RKBMN. Untuk menghapus, kawan-kawan Bapak Ibu nanti, namun statusnya di sini harus draft terlebih dahulu. Jika ingin menghapus, dikembalikan ke draft, atau jika ingin diubah. Untuk memverifikasi, caranya kita masuk ke rule koordinator Satker. Kita ganti rule terlebih dahulu. Karena ini simpan pelatihan, rule-nya gabung. Kita langsung saja, kita klik koordinator Satker. Menunya sama, menu perencanaan, RKBMN Satker. Tinggal dicentang tiketnya tadi. Di sini, di bagian sini ada pilihan dikembalikan ke draft, artinya bisa diubah kembali oleh pengatur analisis Satker. Jika ingin diproses, silakan proses usulan Satker. Karena ini latihan, kami contohkan, kami kembalikan saja terlebih dahulu. Kita kembalikan supaya nanti bisa diedit atau diubah kembali. Kita kembalikan ke draft. Oke. Catatannya silakan disesuaikan jika memang ada catatan. Ini kami kembalikan, kawan-kawan, ke draft. Ditunggu lagi untuk mengembalikan. Jadi nanti pengaturnya bisa mengedit atau menghapus. Nanti akan kami sampaikan cara mengedit atau menghapusnya jika memang ada kesalahan. Jika tadi terlalu lama dalam melakukan proses, silakan dengan refresh saja. Cek di bawah statusnya apakah sudah berubah seperti ini. Baik itu melakukan kirim tadi atau mengembalikan. Ini sudah dengan usulan Satker kembali. Kita kembali lagi ke rule analisis Satker untuk contoh menghapus. Kita contohkan cara menghapus. Bisa ada kesalahan atau ingin diubah, tinggal dipilih tadi RKBMN-nya, klik di sini tiketnya ini. Misal ingin menghapus barangnya di sini, sesuai menunya, dicentang. Hapus barangnya ini untuk menghapus barangnya. Atau aset yang tentu saja. Jika ingin menghapus keseluruhan, ingin menambah tiket baru, tinggal klik hapus tiket di sini. Kami contohkan, coba kita hapus keseluruhan saja. Misal ingin menambah tiket yang baru lagi. Kan kembali kosong seperti semula. Silakan tambah ulang. Seperti awal semula tadi. Oke, sekiranya seperti itu singkatnya, kawan-kawan atau Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan atau kami jelaskan. Mohon maaf jika terlalu cepat karena waktu ini kami juga banyak kesibukan, jadi kurang begitu dalam atau detail menjelaskan. Sebenarnya ini waktunya panjang untuk menjelaskan masalah asit atau simpan BMN ini, karena banyak yang diisi atau yang perlu disampaikan sebenarnya. Tapi kurang lebihnya seperti itu untuk ringkasannya, cara-caranya. Namun nanti jika siman pensi
pengira atau produksinya. Jika tidak ada lagi kekurangan gambar, foto, dan lain sebagainya, tinggal langsung klik tambah saja. Atau jika ada yang sudah tahun lalu, bisa tadi klik tambah usulan tahun lalu. Jika memang ada, nanti silahkan dicoba saja waktu siman versi produksi atau realnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian dan penjelasan kami terdapat kekurangan, kesalahannya. Akhirnya kami sudah mencapai wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.